Nyambung dari pernyataan Ketua Pansus Ongen Sanghaji yang mengatakan apabila ini berlarut-larut, gubernur memiliki otoritas untuk menunjuk langsung wakilnya. Apakah demikian dalam peraturan? Enggak ada kewenangan sedikit pun. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Anies, bahwa gubernur tidak punya kewenangan sedikit pun. Artinya memang pemilihan harus ada ataupun berada di tangan DPRD DKI Jakarta. DPRD DKI Jakarta. Tapi apa kemudian membuat DPRD DKI Jakarta seolah alot ataupun lambat sekali melakukan pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta ini? Sebetulnya nggak ada yang alot, ini soal mekanisme aja, mekanisme yang harus kita lalui bersama. Mekanisme adalah kita hari-hari ini kita sedang menyusun tata tertib, dan tata tertib sudah dikonsultasikan kepada Kemendagri. Setelah Kemendagri sudah mengembalikan kepada anggota DPRD, kemudian DPRD tinggal melakukan rapat gabungan. Sehingga dari rapat gabungan nanti bisa diputuskan kapan itu mau diselenggarakan paripurna pemilihan wakil gubernur tersebut. Jadi soal-soal kapan dilakukan rapat gabungan ini yang perlu kita sepakati bersama. Sehingga ketika rapat gabungan bisa kita selesaikan, baru tinggal paripurna pengesahan tata tertib. Tinggal dengan dua tahap itu aja.